Sorry for that. Maaf banget. Ya, hari ini Sindian mau kasih banyak pengumuman banget. Yang pertama, first of all, kalian bisa lihat di belakang backgroundnya Sindian. It's Hello Kitty wall sticker. Wow. I've been loving it so much. And it's so cute dan cocok banget buat tim yang Sindian mau buat hari ini buat videonya Sindian. Hari ini Sindian berkolaborasi bareng dua anak-anak IBV lain, yaitu adalah Elly Ivana sama Cidevita Lesmana. Sindian akan ngelakuin salah satu make up dari artis Korea, karena Sindian tahu kalian udah lama banget ngarepin Sindian ngelakuin ini. Ini adalah dari punyanya AOE Cream, AOE Cream yang video musiknya Sindian lupa namanya apa. I'm Baby Jelly, I think. Ya, AOE yang I'm Baby Jelly. Jadi, yeah, let's just get started. I hope you like this video. Kalau misalnya kalian senang, please click like. Dan kalau misalnya kalian belum subscribe, please subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-temannya kalian. Ya, yeah. Okay. So yeah, let's get started. Pertama, Sindian akan aplikasiin primer yang illuminating ke seluruh wajahnya Sindian untuk ngasilin hasil makeup yang glowing dan membuat makeupnya tahan lama. Untuk membuat makeupnya itu kelihatan lebih natural, Sindian akan aplikasikan concealer dulu sebelum mengaplikasikan foundation. Kemudian Sindian akan ambil beauty blender yang akan Sindian basahin dengan beauty spray ini untuk ngeblend seluruh concealernya. Ini optional aja, Sindian akan highlight fitur wajahnya Sindian dengan menggunakan pensil eyeliner yang warna putih yang matte. Dan kemudian Sindian akan aplikasiin foundation dan blend dengan beauty blender yang tadi, supaya kelihatannya lebih natural. Untuk ngeset foundation di wajah dan mencegah creasing, Sindian akan gunain teknik baking yang Sindian aplikasiin di sekitar area mata, area hidung, dan area mulut. Untuk alis, Sindian akan gunain pensil alis yang agak merah kecoklatan gitu untuk mencapai nanti alis yang agak blonde. Jadi ini sebagai base-nya, kemudian nanti Sindian akan pakai maskara alis yang warnanya blonde. Balik lagi, ini optional, tapi di videonya itu dia kelihatan kayak ada glitter gitu di alisnya. Jadi Sindian ambil eyeshadow PAC yang glitter ini, terus Sindian aplikasiin di alisnya Sindian. Untuk bagian mata, Sindian mau aplikasiin eyeshadow primer dulu. Terus kemudian nanti Sindian mau aplikasiin eyeshadow yang warna base ke seluruh kelopak mata. Dan nanti di bagian eyeliner secara subtle, Sindian aplikasiin eyeshadow warna pink dan kemudian Sindian blend. Kemudian Sindian ambil warna coklat yang kelihatan kayak tipis banget, yaitu adalah Naked Tree. Terus Sindian aplikasiin di bagian bawah mata. Dan kemudian Sindian akan ambil eyeliner pensil warna coklat, terus Sindian tight line di bagian waterline uppernya Sindian. Untuk bikin liquid eyelinernya lebih kelihatan natural, Sindian akan bikin jejaknya dulu dengan menggunakan eyeliner warna coklat. Aplikasikan eyeliner kalian sedekat mungkin dengan bulu mata dan setipis mungkin, dan kemudian kasih wing di ujung luar mata yang mungil banget. Mungil banget tuh gimana cara ngomong? Ya gitu deh pokoknya.
Untuk mencapai bulu mata yang panjang seperti di video musiknya, Sindian akan jepit bulu matanya Sindian dari bawah, terus Sindian akan jepit perlahan-lahan untuk naik ke atas supaya mastiin kalau bulu matanya itu benar-benar terjepit dengan baik. Terus Sindian mau aplikasiin maskara yang memanjangkan, terus Sindian pakai kartu untuk mencegah clumping, terus mastiin kalau setiap bulu matanya itu kena porsi maskara. Terus Sindian mau aplikasiin eyeshadow warna coklat karena kelihatannya di videonya itu dia pakai maskara coklat tapi Sindian nggak punya. Jadi Sindian aplikasiin eyeshadow coklat setelah Sindian pakai maskara. Karena Sindian kelihatan chubby banget, jadi Sindian akan aplikasiin sedikit contour di bagian jawline-nya Sindian supaya kelihatannya lebih tirus dikit. Jadi ceritanya Sindian gak punya blush on yang pink natural gitu, jadi Sindian akan pakai lipsticknya Sindian aja. Sindian ambilin pakai spons yang masih basah tadi, terus Sindian tap-tap di pipi kiri kanannya Sindian untuk menghasilkan warna blush on yang pink natural. Apalah arti Korean makeup tanpa highlighter pada bagian mata, jadi Sindian aplikasiin pink-pink eye stick ini separuh jalan, dan kemudian di tengahnya Sindian aplikasiin warna gold sebagai warna transisi dan untuk pop up di bagian bawah mata. Setelah Sindian menghapus lip balmnya Sindian, Sindian akan aplikasiin lip color ini yang matte, tapi ini kan kelihatannya pink shock banget, jadi Sindian mutusin untuk ambil spons dengan concealer dan Sindian hapus warnanya supaya kelihatannya itu jadi natural pink gitu kayak di video musiknya. Di sini Sindian ratain si alisnya Sindian lagi dan ini lebih kelihatan better karena tadi nggak ada kaca yang kelihatan banget. Habis itu Sindian aplikasiin highlighter, ini optional banget karena di videonya nggak kelihatan, tapi Sindian aplikasiin dikit aja supaya kelihatan wajahnya kita tuh lebih glowing aja. Yap, ladies, ini adalah final looknya. Ini looknya innocent dan sweet banget, cocok buat kalian yang mau ke pesta 17 tahunan temannya kalian atau ke pesta yang sedikit semi formal yang gak butuh makeup yang tebel. Kalau kalian masih ada request buat makeup Korea-Korea yang lainnya, please komen di bawah dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe ke channelnya Sindian dan cek untuk Cidevita dan si Elin Ivana untuk hasil makeup Korea yang lain dari series AOE Cream ini. I'm Sindian. I shall talk to you guys really soon. Be sweet, innocent, and pretty. Bye-bye!